dengan riff gitar yang berat, tabuhan drum yang disertai double bass, irama yang kompleks, dan tempo yang efektif. Genre musik ini begitu menggelegar. Ya, musik metal. Muncul dari belahan dunia Eropa dan Amerika, musik beraliran keras ini pun berkembang pesat di tanah air. Masyarakat Indonesia pun juga demam dengan jenis musik underground. Lantas, seperti apa perkembangan musik evolusi dari heavy metal ini di Pontianak? Memang akunya suka memang udah dari awalnya rock sama hard rock dan heavy metal yang dari tahun 80-an udah suka. Waktu itu ketika itu tuh pada saat usia berapa tuh? Dari SD aku udah suka. Udah dari sekitar tahun-tahun 80 ya, kena 83-84 gitu. Apa waktu itu yang membuat abang suka musik ini kan keras, berisik gitu dan suara mendengarnya? Ya pertama mungkin dari style ya, style dan musiknya juga memang keras kan, dari tekniknya. Dan pada zaman itu memang musik itu memang lagi apa ya, lagi musim lah kan, heavy metal, glam rock, hard rock. Kan kalau aliran lain apa sih zaman itu sih, kalau yang lagi musim, kalau sekarang tuh kan dulu old school electro breakdown itu juga musim kan, breakdownnya old school tapi itu ataupun ya jazz sih masih kurang lah ya di Pontianak di jazz. Ya memang metal sama rock itulah, heavy metal, dan tapi belum extreme metal ya. Paling batasan tahunnya juga thrash metal. Itu baru tahu band-band seperti Slayer, Metallica, dan yang lain-lainnya. Awalnya itu apa, mau udah terjun apa macamnya, ada mulai ke musik atau sekedar baru menyukai? Dan memang di daerah di tempat tinggal ya, di Sumur Bor dengan tempat cuit, memang itu udah asalnya dari yang lebih-lebih tua di atas kita, dari abang-abang juga udah suka musik seperti itu, jadi kita tuh nurun. Di Pontianak, komunitas-komunitas genre musik metal terus tumbuh dan berkembang. Banyak komunitas yang sudah berdiri lama dan selama bertahun-tahun sudah menjadi wadah bagi banyak anak muda kota Pontianak untuk berkreativitas. Mereka tetap bertahan dengan ide dan kreativitas yang mereka lakukan. Mungkin kalau saya cerita sedikit, saya pertama kali menyukai metal nih karena pertama memang dasarnya memang suka rock juga ya. Cuman juga yang kedua juga kurang puas dengan industri musik yang hanya menampilkan monoton, hanya itu tak itu, itu tak itu. Jadi timbul satu kayak rasa perlawanan dalam diri gitu. Kenapa sih nggak bikin musik yang betul-betul mengedepankan hasil karya kita sendiri tanpa kita harus dikomandai ya, dikomando misalnya harus bikin karya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi kita tidak bisa menciptakan satu karya yang murni dari pure dari diri kita sendiri. Jadi akhirnya itu yang membuat pertama kali juga saya terjun ke metal ini. Musik metal sendiri dapat dikenali dari ciri khas distorsi pada gitar yang kuat dan ketukan-ketukan pada semua instrumennya yang relatif cepat. Bagi sebagian orang, mungkin musik jenis ini begitu sulit dinikmati. Namun tentu saja tidak bagi mereka yang menyukainya. Lalu, bagaimana ya seseorang bisa sangat mencintai genre musik ini? Waktu itu dalam negeri justru tidak begitu banyak. Band di tahun 80-an kan sempat mati ya, rock ya. Sebenarnya rock sempat mati kecuali Danda sama Sas. Kalau yang di barat, ya dulu genrenya apa? Yang aku paling suka kan Rainbow. Itu paling suka Rainbow, Black Sabbath, kemudian The Purple dan Led Zeppelin paling suka. Tapi itu sebenarnya sih era tahun 70-an sih, tapi bandnya masih tetap ada di situ. Kalau 80-an kan banyak banget. Twisted Sister, Van Halen, Motley Crue, WSP, Kiss, bla bla bla. Dan scan-nya terutama adanya di Los Angeles.
Tidak seperti di negara-negara di benua Amerika dan Eropa yang menjadikan musik jenis ini merupakan komoditas yang dianakemaskan oleh industri major label. Namun di Indonesia, apalagi di kota Pontianak, band-band musik cadas ini pun mesti berjuang lebih keras dalam komunitas musik indie. Kalau dibilang sebagai itu industri yang tidak menjual, ya tentu saja gimana ya? Kalau dibilang hal-hal musik metal ini mencari tempat mencari uang, mencari hidup, mungkin kalau di Indonesia ya agak susah. Lain halnya kalau di barat se-indie labelnya, label di barat ya, di luar negeri sana, mereka masih lebih besar daripada mayor label di Indonesia. Karena apa? Karena sistem distribusi mereka sudah luar biasa bagusnya, jaringan-jaringan mereka, kemasan-kemasan dari barang-barang yang mereka jual juga sudah oke lah ya, sudah bagus ya. Nah itu kalau di Indonesia mungkin kalau menjadi kaya itu susah ya, sama juga lah, sama di luaran juga hanya beberapa band-band underground ya, band-band underground yang mungkin bisa dalam kutip bisa menjadi kaya atau lebih ya, mendapatkan uang yang lebih. Tetapi kami di sini tidak hanya melulu mengejar kepada hal-hal tersebut ya, materi. Kami seperti tadi saya bilang di awal, kami mengejar mencari suatu kepuasan ya, kepuasan untuk kami berkreativitas, berapresiasi tanpa adanya suatu dinding-dinding pembatas ya. Dari awal tahun 90-an sampai kini, mat musik keras makin menjadi. Musik metal atau musik bising dan irama lagu yang cepat menjadi daya tarik tersendiri. Ya, sebuah karya yang bebas dan tanpa batas akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Inilah yang terjadi dalam genre musik.